Brosur ini saya belum sempat beli nih karena dari tadi tuh saya keliling-keliling untuk mengambil brosur ini dan mengumpulkan dan mencari promo tiket mana sih yang paling murah dan sesuai sama jadwal cuti saya karena baru di approve sama atasan saya. Mungkin kamu juga di rumah atau Taufik Syarifah baru dapat cuti juga atau bakal ada liburan panjang sama keluarga atau sama teman-teman terdekat, bisa nih langsung datang ke Astindo Travel Fair 2018 karena di sini banyak banget diskon yang diberikan. Karena diskon yang diberikan itu mencapai 50% dan untuk pembelian tiketnya sendiri itu bisa dibeli dengan kartu kredit dengan cicilan 3-6 bulan. Dan kalau dilihat ini destinasinya bermacam-macam nih, ke Asia ada, Eropa ada, Amerika, Australia ada. Tapi tidak hanya di mancanegara nih, di domestik juga dijual di sini. Nah, coba kita lihat ya. Untuk yang dari Cathay Pacific, untuk business class biasanya kalau ke Amerika itu dibanderol dengan harga 70 juta rupiah, ini bisa dibeli di Astindo Travel Fair hanya 40 juta rupiah. Lumayan kan? Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal destinasi terfavorit bagi masyarakat Indonesia saat ini tuh apa sih? Yaitu adalah Jepang. Nah, Singapore Airlines ini dia menjual tiket dari harga 5,5 juta rupiah. Jadi pada saat travel fair ini dijual hanya 4 juta rupiah. Waduh, kalau ini belinya bareng-bareng rame-rame di total diskonnya tadi itu kan pasti bisa dialokasikan dananya untuk menjadi hal-hal lainnya, misalnya ke tempat hiburan atau kemanapun misalnya kalian sudah ada destinasi yang mau dituju. Nah, sebenarnya untuk penyelenggara ini memang berencana targetnya adalah 150.000 pengunjung untuk datang sini. Karena tadi pas saya datang aja, itu udah ramai banget pengunjung datang ke sini. Padahal pintu aja tuh belum dibuka gitu loh. Karena di sini mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan cashback sebesar Rp500.000 untuk 200 orang pertama. Dan Taufik, kan rencananya nanti tanggal 7 mau cuti itu ke Melbourne. Terus Syarifah juga mau cuti ke KL. Mungkin belum beli tiket, saya cariin di sini. Di chat aja ya. Taufik dan Syarifah.